Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Andri Saputra. Hari ini gue bersama Bro Surya. Nah, hari ini aku bersama Bro Surya. Jadi ini udah kedua kali, ketiga kalinya. Ketiga kali, keempat kali sama di pabrik. Oh, keempat kali sama yang di pabrik ya. Jadi ini udah keempat kalinya aku datang main ke sini. Dan aku penasaran banget kalau teman-teman yang ada di wilayah Jakarta, Tangerang, kalau di luar itu kan aku kurang tahu. Iya. Tapi aku pahami Jakarta, Tangerang ini sedang hujan terus-menerus. Hujan, panas, hujan. Lebat, sehingga bisa mempengaruhi parameter air. Iya. Habis itu ya air baku juga berubah, kesehatan ikan terpengaruh. Nah, ini penasaran banget aku sama akuarium outdoor sini, makanya aku datang main ke sini dan kontenin tempatnya Bro Surya. Gimana sih cara dia melakukan penanganan dan perawatan ikan-ikannya? Karena relatif ikan-ikan yang dipelihara sama Bro Surya bukan ikan-ikan yang biasa yang ditaruh di outdoor. Nah, aku izin Bro, dulu kita mulai dari sana, sekarang kita mulai dari sana ya. Oke. Selalu terkesima setiap kali aku datang ke sini karena paling terang rumahnya. Nah, izin Bro, ini mulai dari akuarium pertama. Akuarium pertama ada Oscar. Siap. Arwana sama Dats, enggak ada yang berubah sih di sini. Oh, yang di sini enggak ada yang berubah. Iya, ada yang berubah. Tetap ya juga dari kejernihan air dan juga dari kaca selalu bersih di sini. Pasti nanti teman-teman bilang, "Waduh, itu PR banget gosokinnya lah segala macam ya." Iya, pasti. Tiap hari digosok. Iya, tiap hari digosok. Namanya kita sudah ingin membuat, pasti kita sudah memikirkan segala sesuatu konsekuensinya ya, Bro. Iya. Nah, jadi di sini ada arwana. Arwana di sini kalau di outdoor begini bisa merah banget ya. Bisa merah banget makanya. Kalau lampu tanning yang ini, arwana ini di tanning malah nggak naik, tapi di pagar malah naik. Malah pagar malah naik. Nah, jadi benar-benar enak kalau misalkan melakukan perawatan ikan di outdoor. Tapi tantangannya adalah dengan cuaca-cuaca ekstrim seperti sekarang ini, Bro. Izin belajar nih, Bro. Melakukan penanganannya gimana nih dengan cuaca-cuaca ekstrim kalau ini? Kalau lihat dari keeper, paling ngebuang air tiap hari sama nambah garam paling. Oh, tambah garam? Iya, garam. Oke. Itu doang sih paling kita lihat di keeper. Jadi tiap hari gitu. Water change-nya sedikit-sedikit tiap hari. Habis itu tetap menggunakan tambah garam. Iya. Karena ini kan tadi di situ ada Oscar. Kalau Oscar mungkin kita ketahui bersama Oscar agak bandel lah ya. Habis itu arwana sih. Iya. Arwana ada yang bandel, ada yang enggak juga. Cuman kalau yang ini paling bandel. Oh, ini paling bandel. Paling bandel. Nah, kalau arwana itu bisa terserang jamur yang pertama, yang kedua jamur hitam, yang ketiga mekar sisik. Iya. Waduh, kalau mekar sisik itu kayak ibaratnya perubahan parameter air aja, suhu aja berubah, dia suka mekar satu, mekar dua, itu udah pusing itu. Ini waktu itu mati lampu, ini arwana paling bandel, mati lampu sampai habis, dia nggak mati. Ush. Dinyalain air baru, jalan, normal masih, aja. Masih rezekinya. Iya, nggak mojok, nggak apa, normal aja. Masih rezekinya pemilik berarti. Oke, nah di sini kita, ini yang seperti sebelumnya. Iya. Perot-perot. Ditambah ada super red. Super red. Cuman yang lain udah banyak kena penyakit, sisa segini. Sisa segini. Iya. Oke. Si perotnya ini biasanya penyakitnya apa ya, Bro? Dia ekornya belakangnya habis. Habis itu sebenarnya masih hidup, cuman ngambang. Finrod gitu. Mungkin bisa jadi, cuman dia ngambang ke atas, tapi hidup, napas. Saling bully dari yang lain. Iya, bisa jadi. Oke. Keren. Nah, kita lanjut lagi izin, Bro. Widi Dorado. Dorado, arwana, king parrot, sama pari. Sama pari. Wih, pari outdoor. Outdoor. Mantap. Oke, nah ini doradonya ini nggak jahil nih? Nggak, aman. Sisiknya nggak ada yang copot, ekornya aman. Nggak ada yang grepes-grepes nggak ya? Nggak ada. Biasanya dia paling jahil ini tuh. Aman dia, arwana nggak pernah diserang sih. Oke, ya berarti beda-beda di setiap tempat ya Oki. Kan? Nggak juga. Ya kita sendiri yang bisa memahami dan juga bisa mempelajari karakter ikan-ikan yang kita punya ya. Iya. Bukan berarti di tempatku nggak bisa, di tempat Bro Surya nggak bisa juga. Ini contohnya bisa, cuma tergantung kita memahami dulu ikan yang sebelum kita gabungin gitu. Habis itu yang di sana King Kong Parrot. Yang di sana ini. King Kong Parrot. Gede banget ya. Lumayan. Aman juga, nggak pernah somplak-somplak. Dia yang galak di sini. Belum tahu dia. Gue panas-panasin dulu. Ikan aja gue panas-panasin. Gimana kalian?
Nah, Piwas lagi. Aduh. Ada yang WS enggak, Bro? Ada banyak yang WS. Yang WS banyak, masih ada yang karantina. Oh, yang WS ya, banyak. 3 ekor. Penanganannya gimana, Bro? Penanganannya ya buang air, garamnya lebih banyak, sama siapin tempat karantina. Oh, oke. Okay. Cuma udah ada korban 2 mati. Karena? Karena itu WS. Uh-huh. Ya kan dikasih obat malah mati, bukan sembuh. Oh, telat penanganan atau mungkin telat penanganan kipernya. Pakai heater juga. Pakai heater juga, 100 watt kalau salah heaternya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalkan kayak begini mulai dipuasain dulu. Iya, dipuasain dulu terus dari pakannya juga di karantinanya lebih lama. Oh, dari pakannya. Iya, dari pakannya kan ini pakannya lele. Karantinanya agak lamain. Dia lele hidup ya pakannya. Iya, lele hidup. Ya karena memang Pibas dibilang orang gampang ya gampang. Iya. Susah ya. Buat dia tetap aja ada yang meretel kalau dalam suhu-suhu dan cuaca ekstrim begini ya. Nah ini tantangan bagi kita para penghobis, seleksi akan dimulai. Iya, seleksi atas ikan-ikan kita. Nanti setelah cuaca ini lalu baru kita tambahin. Aman. Isi yang baru. Isi yang baru. Ya, kalau brosurnya mah tinggal isi. Nah kita mesti nunggu headset. Nah di sini Bro, gimana ini Bro? Palmas, okay. 3, Belida, sama Arwana. Arwana, semua tank pasti ada Arwana ya, sekarang ya? Semua. Ini keracunan Arwana atau gimana nih? Keracunan, biar kayak punya kokoh. Buset dah. Ini keren banget nih Arwana itu. Bisa manjang dia tuh. Dan ekor uban ya. Nah ini ikan, ini tank purba ini kayaknya nih. Jadi ini kan Belida. Ini kan ikan purba. Iya, ini purba. Purba juga kan? Ini saya 50-50 purba kayaknya. itu masih bingung gitu. Belida itu ya kan. Teman-teman lah yang coba golongkan purba enggak purba. Ini oh, penengah ini, semi-semi ya, lah gitu ya. Semi-semi lah. Jadi ini semua full tanning outdoor ya, Bro. Full outdoor. Enggak ada lampu tanning. Nah, ini keren nih, enggak ada jamur hitam. Kalau arwana di sini aman, tapi Pibas enggak aman. Pibas enggak aman. Iya, kalau arwana aman semua. Ya karena misalkan kalau cuaca ekstrim pun misalkan di malam dan di sore atau di malam hari, kalau besoknya ada cahaya matahari, dia harusnya aman sih dia. Karena memang cahaya matahari banyak banget membantu dalam melakukan pemulihan ikan kan. Kayak contohnya di tankku, kalau di rumah itu ada satu tank yang di mana tempat itu kalau ikan sakit dimasukin itu sembuh. Karena kena matahari pagi dan sore. Oh, iya. Jadi itu di tank goliat, di tank back fiber yang ada di rumah, oh itu kalau ikan sakit masuk situ sembuh. Sembuh ya. Cuman kadang goliat udah masuk situ, nggak bisa lagi ikan sakit masuk situ. Bisa sakit lagi juga goliat nanti. Oke. Nah besok kita lanjut lagi ke tank size di sebelah sana, Bro. Ini yang baru. Ini yang baru? Iya, yang baru. Awalnya kan Oscar sama Black Star kan. Semua dicemplungin ke Empang, dibeliin yang ini. Dibeliin? Iya. Wih, mantap. Di rumah ada sih tank kosong gua, Bro. Ada mau dibeliin. Ini beli partayan berarti? Iya, partayan. Dulu belinya 15 cm. 15 cm berapa ekor tuh langsung belinya? 9 ekor. Oh, 9 ekor. Iya, 9 ekor. Di sini... 8, di sini 7. Oke. Okay. Di sana 1 dibawa sama tetangga. Oh, dibawa tetangga. Iya, dikasih. Pengen dia. Oh, pengen? Iya. Aku juga pengen. Ya, iyalah. Mancing nih. Enggak bercanda ya, Bro. Ya, tapi kalau serius juga enggak apa-apa. Nah kalau kayak begini ini beda nggak sih Bu kan melakukan perawatan? Kalau aku kan banyak kan relatif lebih ke semi outdoor atau nggak benar-benar indoor banget di rumahku. Kalau brosurnya ini outdoor begini semua ini gimana nih Bu? Sebenarnya kalau arwana paling gampang di sini. Okay. Dia kasih makan, kuras, nggak perlu ini belum sama sekali belum pernah dikasih obat. Semua. Kalau Pibas paling sering obat. Kalau ini belum pernah. Wow. Paling garam doang udah, obat lain nggak pernah. Oh keren ya, malah yang kayak di dalam rumahku tuh yang pernah sampai lagi hujan-hujan lebat yang beberapa bulan lalu itu terkena dropsy. Itu dropsy kan bisa dari air baku yang masuk, yang langsung perubahan drastis ataupun bisa terjadi karena pakan yang kotor. Kalau ini belum pernah sih obat atau sisik yang kebuka itu apa kok namanya? Sisik dropsy? Iya dropsy sama kutu-kutu belum pernah di mekar sini. Sisik kan antara mekar sisik atau sisik nanas sama dropsy itu agak beda. Iya, itu yang satu pernah. Dari internal, yang satu karena kayak batuk pilek katanya. Iya. Belum pernah sih ini, sakit. Oke. Jangan sampai lah. Ya jangan sampai sih. Berarti cocok. Cocok. Harus diganti semua sama arwana. Oke. Nah jadi selain melakukan pergantian air ini ada khusus gak sih Bro yang dilakukan? Paling itu garam. Selain garam? Cuci filter. Seminggu bisa 2 kali.
seminggu dua kali cuci filter itu dalam artian di mekanisnya atau di biologisnya? Di jaring nelayannya. Oh, di jaring nelayannya. Jaring nelayannya. Di jaring nelayan, tapi itu biologisnya? Enggak. Oke, nah ini susunan, ini semua sama ya bro? Sama, dari semua. Ujung ke ujung? Ya, sama semua. Nah ini susunannya biasanya kan ini? Jaring nelayan. Jaring nelayan. Jaring nelayan. Jaring nelayan. Oyster sama... Batu... Batu apung. Oh, batu apung. Ya, sampingnya oyster sama biobol. Biobol. Iya. Nah, biologis-biologis, mekanis-mekanis. Iya. Perbandingannya 50-50 ditambah UV yang cukup besar. Iya. 45 watt. Besar sekali. Nah, itu di sebelah sana. Karena soalnya kalau nggak pakai UV, perbandingannya beda. Beda. Airnya jadi kayak air susu, jadi nggak tembus kacanya. Oh, jadi berkabut. Iya, berkabut. Siap. Itu besusu, besusu. Nggak bisa dengar susu gue. Apa namanya? Besusu. Beneran besusu. Iya. Bekabut itu dari air baku atau memang dia setelah melewati sump filter? Air... dia susu juga pikirannya. Berkabut itu kalau UV-nya mati nih, kadang kan seringnya itu UV-nya meledak. Ush. Ya, serius kok. Jadi... konslet, UV-nya konslet. Lebih sering ini udah 3 kali ganti UV konslet. Oke. Kalau nggak kita pakai UV itu airnya berkabut. Berkabut. Oke, okay, oke. Setelah pakai UV normal lagi. Jadi nggak bukan karena UV. Air baku yang bukan. Masuk. Karena memang dari bagian-bagian ini merilis yang berkabut-berkabut itu. Berkabut itu aku pernah ngalamin beberapa hal sih berkabut karena memang lendir ikan yang lepas. Yeah. Habis itu ada juga yang bakteri bloom. Iya. Bakteri bloom dalam artian di mana si rumah bakteri ini kan nggak semuanya hidup di rumah bakteri, ada yang lepas kan. Ada yang lepas. Terlalu banyak bakteri yang lepas dan ngambang-ngambang di tank, tapi itu terlalu banyak, jadi kelihatannya jadi berkabut. Makanya terkadang di basmi sama si UV. UV ini, begitu masuk ke sini, bersih. Sudah bening. Dia kabutnya atau bakteri yang lepas dan segala macam. Karena bakteri itu kan yang lepas dari rumah bakteri itu nggak selamanya bakteri baik ataupun bakteri jahat kan. Jadi itu dua-duanya nggak disortir nih sama UV. Diberi aja pokoknya. Pokoknya kalau akuarium di luar pentingnya UV. Kita pun nyetok UV, jadi kalau ada yang bermasalah udah nyetok. Langsung nyetok. Iya. Memang jantungnya berarti di outdoor di seperti ini UV ya. Kalau misalkan UV nih bro, izin. Berapa lama sekali diganti? Dia... walaupun nggak rusak. Paling lama itu 6 bulan. Pasti diganti? Pasti meledak. Oh, pasti meledak. Kalau ini pasti meledak. Pasti. Bukannya berkurang ya intensitasnya ya? Pasti konslet. Oke, karena UV memang kalau nggak meledak mesti ganti juga. Nah, karena memang intensitasnya bisa berkurang nih. Kalau UV tergantung dari klaim masing-masing brand sendiri ya, bro. Kalau ini, di sini nggak ada klaim. Di sini meledak, ganti. Pasti 6 bulan, paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan? Paling cepet 3 sampai 4 lah, paling cepet. Udah pasti meletus. Karena tiba-tiba sam yang terakhir itu menyusut kah? Enggak, kayak gini kita bisa pull lagi duduk, tes saja. Berarti kebakar. Oh ini kan biasanya ada balasnya ya? Iya. Ada balasnya, balasnya ada kotaknya itu. Uap kali ya? Bisa jadi. Karena di bawah kan di sam itu paling tinggi penguapannya kan? Jadi berkeringat sih kok, di sini kena basah. Di dalam kena uap. Basah. Iya. Ya, kalau gitu ya nggak apa-apa. Dia belum punya stok, kalau nggak stoknya nggak kepake, bro. Iya. 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 Nah, di sini apalagi, bro? Paling ini nih, tempat karantina. Ikan-ikan sakit, di karantinanya di sini baru cemplungin lagi. Ini kenapa dia, bro? Itu dia matanya berkabut. Apa kayak apa ya ada belek kayak gitu ya dibuka klot eye klot eye ya klot eye berkabut oke okay. Berkabut putih-putih. Udah paling itu doang. Padahal kan katanya kalau kalau berkabut kalau nggak dipisahin kan nular ya bisa bisa cenderung biasanya yang paling gampang ketular tuh darts arwana sama pibas yang paling gampang kena CE nular. Sama ini nih, badannya agak grepes-grepes diserang Dorado. Iya, itu kan ada buktinya. Berarti sama, bro. Tapi sama arwana nggak, arwana kan siripnya panjang ya, nggak mau dia nyentuh-nyentuh. Takut berarti. Takut, bisa jadi. Kayaknya gue benci banget sama Dorado ya, nggak tahu kenapa ya. Karena dia udah menghakimi aku punya Vitatus, udah Temensis 55. Abis. Oh, banyak lah. Kebalik dibuat dia, bukan habis, kebalik langsung. Selesai, game over. Jadi ini tempat tank akan ini. Memang setiap hobis itu memang harus punya tank-tank sendiri untuk melakukan penanganan ikannya ya. Jangan sampai ikannya kenapa-napa, masih kita bingung tempatnya di mana. Nyarinya di mana lagi ya kan? Mantap nih. Jadi sekali lagi makasih banyak bro. Ya, waktunya
sharing-sharingnya udah yeah. berkenan kita lihat-lihat dan juga belajar soal yeah. penanganannya. Yeah. Karena tentunya penanganan Bro Surya yeah. dengan penanganan ku pasti berbeda. Yeah. Pemahaman Bro Surya dengan pemahaman ku pasti berbeda, tapi ujungnya sama. Satu. Sembuh dan sehat ikan kita semua. Oke? Okay? Thank you banyak, Bro. Oke. Okay. Siap. Instagramnya di mana, Bro? Wijaya.surya. Oh, Wijaya.surya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lebih detail, ya kan? Yeah. Karena dia nanganin nggak cuma satu dua akuarium, tapi banyak banget akuariumnya. Yeah. Pasti udah banyak pengalaman yang sudah dia dapat. Siap. Bisa saling sharing, oke? Okay? Jadi gitu, teman-teman. Konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang kita. Oke, okay, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.